sing apa sing anu kuwi? Wong kranet rabi entro kuwi. Iki sakane mau yo berarti. Opo bojone si anu yo iki? Tak kranon bukane goro kuwi kaya sing rabi anu pamar ya sih. Nek nggih. Nomor iki kali sapa jenenge. Nek metu. Ini bisa dijelaskan untuk kronologis awal cerita itu sudah benar. Kronologisnya, jadi saudara Sukiti atas nama korban, yaitu berprofesi sebagai nelayan dan aktivisnya sehari-hari beliau masuk ini berangkat ke laut untuk melaut pagi-pagi sebelum subuh. Jadi pada waktu itu beliau dimungkinkan itu berangkat pagi-pagi sebelum subuh dan melintas jalan di TKP dan pada waktu itu setelah diketahui korban sudah terpanggang gosong di atas sepeda motor itu sudah terpanggang, jadi sepeda motornya terpanggang, tubuhnya di atas sepeda motor dan mengeluarkan asap dan pada waktu itu di TKP ada kabel yang melintang di tengah jalan di tempat TKP tersebut. Ini korban langsung meninggal dunia atau seperti apa? Diketahui untuk korban langsung meninggal dunia, jadi pada waktu sudah terang, warga berbondong-bondong datang setelah mengetahui untuk saran nggak apa-apa ini ban ini badannya mengenai ngisor wi Jogja. Yang pakai dan sampai putus barang ya. Jalan aja. Oh. Cuma saya lagi sibuk kata terus ngobrolnya di aja kita batu mandali ya. Coba di itu kita. Kita kayak lawang gitu. Untuk saran enggak apa-apa ini ban ini badannya mengenai